kita mau belajar tentang keberagaman di Indonesia. Apakah kalian tahu pakaian yang saya gunakan ini berasal dari daerah mana? Iya, benar sekali. Dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu suku Batak Toba. Bukan hanya ini saja, setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Coba bayangkan, ada 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama di Indonesia. Belum lagi budayanya yang pasti berbeda-beda ya. Nah, keberagaman bangsa ini dikemas dalam satu semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi anak-anak, tugas kita adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman ini. Dengan cara bagaimana? Jangan membeda-bedakan suku dan budaya dalam bergaul. Tidak saling mengejek dan merasa diri paling benar. Dan ingat untuk menghargai dan menghormati saat teman sedang beribadah. Karena apa? Kalau kita bersatu, maka Indonesia maju.